Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini. Kemudian di hari akhirat, sebahagian kamu mengingkari sebahagian yang lain, dan sebahagian kamu melaknati sebahagian yang lain, dan tempat kembali kamu ialah neraka, dan sekali-kali tidak ada bagi kamu penolong-penolong. Ibrahim mengatakan bahawa hubungan yang berhala tidak ada makna pada hari kiamat kelak. Termasuklah hubungan dengan orang-orang yang kita puja, yang kita sanjung, yang kita muliakan dalam dunia ini. Kerana menolong kita, membantu kita, kita sanjung dia sehingga lupa kepada Allah Ta'ala. Pada hari kiamat, kalau orang itu lawan Allah Ta'ala, tidak ada apa-apa faedah. Masing-masing akan mengutuk, akan mencelakakan dia antara satu sama lain. Banyak ayat-ayat yang menyatakan demikian. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Ingatlah pada hari kiamat kelak, apabila pemimpin-pemimpin yang diikut oleh pengikut-pengikutnya berlepas diri daripada pengikut-pengikutnya, di mana ayat ini menceritakan hari kiamat kelak, orang-orang yang ikut pemimpin di dunia, bila susah dia cari pemimpin itu, minta tolong dengan pemimpin itu. Begitulah pada hari kiamat kelak, dia akan cari pemimpin yang sama, minta tolong lepas huru-hara susah hari kiamat. Lalu pemimpin itu berlepas diri daripadanya, aku tak boleh tolong mudah. Di masa itu berkatalah pengikut-pengikut, wahai Tuhan, sekiranya engkau kembalikan semula hidup ke dunia, kami tidak mahu ikut lagi pemimpin-pemimpin ini. Demikianlah Tuhan jadikan segala tindak tanduk mereka di dunia membawa penyesalan kepada mereka, dan mereka tidak boleh membebaskan diri daripada api neraka. Firman Allah Ta'ala, yauma tuqallabu wujuhum fi an-nar, yauma tuqallabu wujuhum fi an-nar, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila, rabbana atihim dha'fayn min al-'adab wal 'anhum la'nan kabira. Dan ingatlah pada hari dibalik-balikkan muka-muka ke dalam api neraka, laksana balik kita goreng sesuatu dalam kuali, dibalik-balik dalam api neraka, di masa itu mereka berkata, alangkah baiknya masa di dunia dahulu kami mentaati Allah dan mentaati Rasul. Dan mereka berkata lagi, wahai Tuhan kami, sebenarnya di dunia dulu kami mentaati pemimpin-pemimpin kami, mereka lah yang telah menyesatkan kami. Wahai Tuhan, seksalah pemimpin ini berkali ganda. Wahai Tuhan, laknat celakakan mereka dengan laknat celaka yang sebesar-besarnya. Itulah cerita hari kiamat. Begitulah rakyat Namrud dengan Raja Namrud, rakyat Fir'aun dengan Fir'aun. Tuhan menceritakan kisah zaman dulu. Quran adalah kitab hidayah sehingga hari kiamat. Jangan kita rasa cerita dalam Quran ni hanya cerita zaman dulu, tak ada kena-mengena dengan kehidupan kita hari ini. Quran adalah petunjuk. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bukalah yang pertama ada selalu. Kitab ini tidak syak lagi memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Bukan saja hukum, termasuklah cerita-cerita yang ada dalam Quran adalah cerita yang hidup, yang menjadi teladan, contoh untuk kita lihat dalam kehidupan kita hari ini dan kehidupan kita di hari akan datang.
Apa ajaran yang kita ikut? Apa cara hidup yang kita ikut? Adakah ikut cara Islam ataupun cara yang lain daripada Islam? Ada orang kata, kita dah sembahyang dah, ajak dah pergi ke Mekah. Itu saja dia Islam yang Nabi ajar. Nabi ajar semua. Semua makan, minum, pakaian, meretas negara, ekonomi. Semua Nabi ajar berlaku. Nabi ajar semua. Supaya kita ikut ajaran Nabi ini. Jangan ikut separuh-separuh. Kalau ikut separuh-separuh, maka kita tak boleh bersama dengan Nabi pada hari kiamat kelak. Bersamalah dengan pemimpin-pemimpin yang menyesatkan kita di atas dunia ini. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan agama Ibrahim dengan hanif yang bersih dari sebarang syirik seperti dinyatakan oleh firman Allah Taala. Wallahu a'lam.